Halo semuanya, selamat datang di modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Sekarang kita akan masuk ke section 5, yaitu mengenai tipe ekosistem perairan. Untuk subtopik pertama yang akan kita bahas adalah ekosistem air tawar. Perkenalkan, nama saya Ervina, saya adalah dosen di Departemen Teknologi Pangan, Bina Nusantara University, dan saya akan menjadi tutor kalian pada video ini. Silahkan disimak videonya. Video ini menjelaskan mengenai ekosistem perairan dan jenis-jenisnya. Setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dapat menyebutkan jenis-jenis ekosistem air tawar dan menyebutkan ciri-cirinya. Ini adalah garis besar yang akan kita pelajari bersama-sama pada video kali ini, yaitu jenis-jenis ekosistem dan utamanya adalah ekosistem perairan. Perlu diingat, terdapat dua jenis ekosistem yang utama, yaitu ekosistem yang ada di daratan, kita sebut dengan ekosistem darat, dan ekosistem yang ada di perairan atau lautan, yang kita sebut dengan ekosistem perairan. Ekosistem air tawar sendiri memiliki suhu yang tidak mencolok, dan floranya banyak didominasi oleh ganggang, serta faunanya hampir semua filum hewan dapat hidup pada air tawar. Ekosistem air tawar sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kita sebut dengan ekosistem danau dan ekosistem sungai. Ekosistem air tawar, yaitu ekosistem danau, dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tembus atau tidaknya cahaya matahari, yang kita sebut dengan zona litoral atau zona dangkal, di mana danau tersebut adalah danau dangkal, yang cahaya matahari masih dapat tembus. Kemudian kita sebut sebagai zona limatik, di mana cahaya matahari masih dapat tembus tetapi tidak seterang seperti zona litoral. Kita sebut juga sebagai zona yang ketiga adalah zona profundal, yaitu cahaya matahari tidak dapat tembus dan dihuni oleh bakteri dan cacing darah. Serta yang kita sebut dengan zona bentik atau zona daerah dasar danau yang berisi organisme mati. Terdapat juga ekosistem air tawar yang kita sebut dengan ekosistem sungai, di mana ekosistem sungai ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu merupakan bagian awal sungai dan dicirikan oleh aliran yang deras dan dalam. Bagian tengah, yaitu bagian tengah sungai yang dicirikan oleh aliran sungai yang tidak terlalu deras, kemudian banyak terjadi sedimentasi yang dibawa hingga ke hilir sungai. Dan yang terakhir adalah bagian hilir, merupakan bagian ujung sungai yang mengantar perairan ke daerah muara. Berdasarkan ketiga bagian sungai ini, mereka memiliki ekosistem ciri khasnya masing-masing, yaitu ciri khas ekosistem hulu, ciri khas ekosistem tengah, dan ciri khas ekosistem sungai bagian hilir. Demikian mengenai penjelasan mengenai ekosistem perairan. Jika ada pertanyaan, silahkan submit question ke email ini. Terima kasih.